Halo warga Tangerang, balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Nah, hari ini Botang bakal ngobrol seru banget nih sama kreator diorama. Ya, nih bisa dilihat di belakang kita tuh kan, udah cantik-cantik banget. Namanya Pak Zaril. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak ini kan kreator diorama ya. Boleh yeah. Dijelaskan gak sih buat warga Tangerang maksudnya kreator diorama tuh buat apa? Ya, kalau kreator diorama itu sendiri sih, kalau untuk diorama sendiri sih ya, itu sebenarnya untuk pelengkap fotografi biasanya untuk action figure dari berbagai skala. Tapi di sini saya main di skala 1:12 karena ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Karena ada lagi action figure yang ukurannya lebih kecil dari 1:12, ada 1:16, 1:18. Oke, nah biasanya ini kalau buat diorama nih, Pak Zaril ini sesuai pesanan kah? Atau abis nonton filmnya, pengen buat gitu? Biasanya sih request. Oh, request. Request dari teman-teman, dari customer, kawan-kawan di media sosial. Biasanya okay. Request, biasanya ada film baru, film apa, ada scene, lokasi, biasanya background-nya. Biasanya ada yang request atau kadang juga memang inspirasi sendiri, kadang memang ya inspirasi sih biasanya inspirasi selain dari request biasanya memang inspirasi sendiri. Oke, nah buat ini tuh bahan dari apa nih Pak? Nih real banget nih, kelihatannya detail banget. Iya, kalau untuk bahan sendiri sih biasa disebut PVC foam board atau PVC board. Bahannya sejenis styrofoam, polyfoam, cuman dia sifatnya lebih keras. Okay. Lebih keras, tapi dia lebih awet, tidak mudah patah. Oke. Okay. Nah, pembuatan satu diorama ini biasanya menghabiskan berapa lama? Waktu berapa lama? Tergantung sih ya, Kak. Kalau untuk ukuran, properti aja seperti ini, sehari juga jadi. Ada yang untuk ukuran 40-30 untuk satu ruangan, biasanya 2 hari. Okay. Sampai ke pengacatan, finishing, biasanya 2 hari. Oke, okay. Nah biasanya Pak Zaril ini mempromosikannya nih atau menjualnya tuh di mana? Apakah datang ke sini kah atau ikut komunitas atau seperti apa? Kalau komunitas saya sendiri jarang ya, karena fokus di usahanya, fokus di usahanya di pembuatan diorama. Kalau untuk promosi sendiri biasanya di media sosial, okay. Di Facebook. Yeah. Apa nama Facebook ya, bekas tau nggak? Iya, nama saya sih. Oh Pak, yeah, Zaril aja. Oke, okay, nanti Zaril mungkin ada kali ya di bawah di description-nya. Oke, oke Pak Zaril. Biasanya nih yang pesen itu dari Tangerang aja atau bahkan udah sampai luar kota nih? Kalau pemesanan sih karena memang circle-nya di media sosial, di Facebook, biasanya dari luar kota. Luar kota. Malah ada yang langganan juga, jadi langganan. Wow. Ada juga yang udah pernah request, udah pernah order, dia order lagi. Ada ide apa dia untuk fotografi dia, dia request lagi model yang lain. Itu. Oke, jadi tadi Pak Zaril bilang fotografi. Jadi ini untuk, biasanya diorama ini untuk fotografi? Biasanya atau? Untuk fotografi. Oh, ada juga okay. Yang hanya request untuk display. Oh, oke. Okay. Macamnya. Itu sama aja kalau fotografi sama display untuk desain untuk apanya tetap sama aja. Sama. Kurangnya. Sama. Oh. Karena skala si action figurnya sendiri. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan action figurnya juga gitu. Wah, ini menarik banget nih, detail banget nih, semua propertinya buat sendiri berarti apa ya? Handmade ya, printingnya juga ya? Kalau untuk cetak gambar, seperti flyer-flyer begini memang print. Tapi kok ini asli nih, diulir sendiri nih, keren banget. Wah, cantik banget. Nah, kalau misalnya ada nggak sih Pak yang mau belajar tentang diorama ini yang udah datang ke Bapak? Belum sih. Belum ya? Belum. Karena okay. Rata-rata kayak kalau yang fokus di fotografi, biasanya mereka itu ya order, mereka untuk fotografi udah selesai. Oh. Mereka nggak mau fokus untuk
bikin. Oke. Kalau Pak Zainal sendiri nih bukan belajar, mungkin lebih ke kayak mendalami nih pembuatan diorama nih sejak kapan, Pak? Sejak tahun 2020 awal pandemi. Oke. Okay. Itu awal pandemi saya berhenti kerja. Agak stres juga. Saya alihin ke hobi action figure. Ya kan, beli action figure, koleksi lagi. Dari situ ya saya lihat itu juga saya baru mulai ke hobi action figure, koleksi action figure. Ternyata di action figure itu ada yang namanya diorama. Itu buatan tangan, bisa menghasilkan juga. Sedikit coba-coba, iseng bikin, saya coba jual di grup jual beli action figure, alhamdulillah laku. Okay. Nah, dari situ mulai saya tekuni, saya geluti. Jadi dari hobi ya? Dari hobi. Dan emang sebelumnya suka banget ya sama action figure gitu ya. Film-film, anime, kartun, superhero. Wah, keren banget. Berarti dari hobi bisa jadi menghasilkan ya. Dan ditekuni hingga sekarang. Oke. Mungkin kalau misalnya warga Tangerang nih Pak, mau pesen dioramanya itu gimana? Apakah harus hubungin lewat medsos atau seperti apa? Boleh? Bisa lewat medsos, lewat Facebook saya di Zaryl Givar atau di ini Instagram juga sama Zaryl Givar. Oke. Nah kalau misalnya mau pesen itu kita tinggal kasih gambarnya aja atau seperti apa? Iya, kalau untuk request model sih biasanya chat ya. Okay. Kita ngobrol dulu apa yang sesuai, apa yang mereka mau. Kalau kita bisa ya kita kerjakan. Oke, baik. Wah, keren banget ya, detail-detail berarti bisa dikerjakan ya, Pak ya. Wah, ini keren banget nih, teman-teman warga Tangerang. Jadi adanya apa nih, Pak? Ini dari sini deh, aku mau tanya. Kalau yang sebelah sini ini diorama apa? Kalau itu biasanya scene ini ya, Teenage Mutant Ninja Turtle, kura-kura ninja. Kura-kura ninja. Biasanya dia di gedung-gedung apartemen yang udah tua, udah lusuh seperti itu. Oke, terus juga ada Doraemon ya? Iya, biasanya di kamar Nobita. Oke. Terus di bawah nih kayak gini nih, berarti di dalam ruangan ya masuknya? Itu masuknya back alley atau halaman belakang. Oh, biasanya. Halaman belakang. Iya, halaman belakang biasanya toko atau apartemen. Biasanya di situ tempat pembuangan sampah. Ini banyak juga biasa dipakai sama fotografer mainan untuk action, untuk battle, untuk action figurnya. Okay. Ini kalau yang pink-pink imut-imut ini apa nih, Pak? Rumah siapa? Rumah Master Roshi dari Dragon Ball. Banyak juga permintaannya ya Pak ya biasanya. Okay, keren banget sih. Nah jadi buat warga Tangerang mungkin yang suka fotografi biasanya ya Pak ya. Iya, fotografi ataupun yang suka mengkoleksi action figure mungkin butuh display atau diorama untuk display gitu ya. Itu bisa langsung hubungin Pak Zaryl. Tadi udah disebut juga Facebooknya dan juga Instagramnya, bisa langsung chat juga tanya-tanya. Dan di sana pun lengkap ya Pak, ada kayak foto-fotonya juga masih banyak ya? Enggak sih. Apa? Iya, karena kalau untuk contoh model, itu bisa japri aja. Okay, berarti japri aja. Lebih pribadi ya. Jadi untuk desainnya biar lebih private ya. Iya, betul. Okay, baik. Wah, keren banget. Ini kalau misalnya warga Tangerang lihat lebih detail, ini benar-benar detail banget ya. Dan juga tadi berawal dari hobi ya, Pak ya, bisa menghasilkan, keren sekali, sangat menginspiratif. Oke, Bapak boleh dong terakhirnya boleh closing statement buat warga Tangerang yang ada di rumah. Ya, untuk anak muda Tangerang, kalau memang yang kemarin putus kerja atau sedang cari-cari usaha, itu dari hobi juga bisa. Seperti ini, dari hobi bisa menghasilkan juga. Tinggal digelutin aja, tinggal ditekuni saja. Insya Allah bisa menghasilkan. Wah, keren banget nih Pak Zainal, mungkin bisa buat inspirasi juga buat anak muda, anak Tangerang yang punya hobi, mungkin bisa digeluti, mungkin yang belum punya hobi bisa dicari tahu hobinya apa gitu ya. Mungkin gak sekarang, mungkin nanti. Oke, wah keren banget, terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Keren banget, ini benar-benar first time juga aku lihat diorama
yang bagus banget gitu ya. Buat warga Tangerang juga kalau misalnya mau pesan untuk foto ataupun untuk display action figurnya bisa langsung nanti hubungin Pak Zahril-nya langsung. Oke, terima kasih Pak Zahril atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Oke, warga Tangerang mungkin segitu aja Botang Ngobrol Bareng ya. Sampai jumpa di podcast Botang Ngobrol Bareng selanjutnya.